Dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-72, warga Dusun Beton, Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, Tuban mengadakan Jalan Santai. Acara yang diadakan di Tanah Lapang di Dusun Beton, Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan ini diikuti ratusan warga baik dewasa maupun anak-anak. Dalam acara tersebut dibuka langsung oleh Ansori, selaku Kepala Desa Parangbatu. Setelah itu, para peserta berjalan mengelilingi desa hingga kembali ke garis finish untuk mengikuti pengundian dan melihat panggung hiburan. Menurut Tarsuman, selaku Ketua RT 5 RW 3 sekaligus Ketua Acara Jalan Santai ini mengatakan, tujuan acara ini selain memperingati hari lahirnya negara Indonesia yang telah berhasil merdeka dari penjajah, juga untuk mempersatukan masyarakat dan para pemuda di seluruh Desa Parangbatu. Tak hanya itu, acara ini juga sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah gencarnya isu SARA yang berkembang di negara Indonesia. Sejumlah hadiah disediakan para panitia. Tak hanya hadiah hiburan yang disediakan oleh panitia, dalam acara kali ini panitia juga menyediakan hadiah utama berupa perabotan rumah tangga. Oh, ini dalam rangka apa, Pak? Ini, Pak? Ini dalam rangka memperingati BHPN 17 Agustus. Pertama, yang kedua yaitu lomba-lomba partisipasi dari masyarakat dihadirkan dari Bapak Kepala Desa beserta staf untuk mengikuti perlombaan tersebut. Untuk warga sehingga menjadi contoh tauladan untuk warga-warga RT lainnya. Tanggapan mengenai acara ini gimana, Mbak? Tahun ini tadi mengikuti apa aja, Mbak? Ada jalan santai. Iya, ada jalan santai. Sementara di sela-sela pengundian, panitia sengaja mengadakan lomba untuk anak-anak, yakni lomba makan kerupuk dan lomba kelereng. Acara panggung hiburan pengundian hadiah semakin semarak dengan lantunan tembang dangdut oleh Elektun Sunada dan sejumlah artis-artis lokal. Tim Liputan JTV Bojonegoro.